Halo teman-teman semuanya, kembali ke channel YouTube saya A Agung NP Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan teman-temannya game simulator pesawat ya, airplane simulator nih teman-temannya. Dan jangan lupa teman-teman, buat kalian sebelum nonton video ini lebih lanjut dipastikan agar kalian untuk mengklik tombol subscribe yang ada yang warna klik warna merah, klik tombol like, share dan komen ya teman-temannya. Kali ini kita akan mencari dulu teman-temannya pesawat-pesawat Indonesia ya. Ini pesawat luar negeri nih, dan kita akan menerbangkan pesawat tipe RJ teman-teman ya. Ini ada pesawat Garuda teman-teman. Ini Garuda yang Sky Team. Kita coba cari yang lain lagi ya. Kita cari pesawat-pesawat Indonesia teman-teman yang kita akan terbangkan. Ini ada yang nyata, ada yang virtual teman-teman. Nyatanya emang ada teman-teman ya. Tapi ini kayaknya susah banget nyari ini. Stealing udah. Batik udah. Apa teman-teman ya? Kita cari ya. Nah, Lion Air teman-teman. Oke, kita akan terbangkan pesawat Lion Air nih teman-teman. Ini pesawat komersil yang paling banyak ada di bandara di Indonesia dimanapun ya, penerbangannya paling banyak rutenya dia kemanapun, dan jamnya juga, jam keberangkatan dan kedatangannya paling banyak gitu, yang menguasai pasar penerbangan di Indonesia lah istilahnya Lion Air nih ya, Lion Group nih teman-teman ya. Oke teman-teman, kita klik konfirmasi. Kita akan terbang dari mana ya, Lion Air ini. Oke. Kita kemarin dari sini teman ya, Hong Kong International Airport menuju ke Indonesia teman-teman. Indonesia mana nih? Ke Soekarno-Hatta International Airport ya. Oke. Dari sini kita mulai penerbangan teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe, like, share serta komen ya teman-teman ya. Waduh, ini cuacanya hujan teman-teman. Jangan deh, kita ganti yang lain teman-teman ya. Kita ganti yang lain, cuacanya nih hujan teman-teman. Ya kita bisa ganti teman-teman cuaca. Kita custom teman-temannya, kecepatan angin, cuaca. Cuaca jangan badai, cerah. Oke. Nah, ini kan enak teman-teman, jadi itu pemandangannya bisa kelihatan teman-teman. Ini kita penerbangannya dari luar negeri ke Indonesia loh ini. Kita ground system dulu, kita lihat aircraft ya, katanya aircraft engine. Oke, hidup keduanya. Like-nya cockpit hidup, navigasi like, cabin karena keren mau take off ya, jadi matiin. Beacon like, strobo like. Oke, keempatnya teman-temannya kita lanjutkan ke full. Oke, bahan bakar 74. Oke sip. Safety belt, no smoking kita hidupkan, wiper matiin. Oke. Ini kita berangkat dari Bandara Internasional Hong Kong teman-teman. Ini bandarnya mewah sekali teman-teman ya. Nanti coba kita akan jalan-jalan di bandara sini teman-teman ya. Sekarang kita terbangin dulu nih pesawatnya. Kemarin saya masih punya utang ya. Saya lupa loh. Kita akan jalan-jalan di bandara sini pakai pesawat yang kemarin kita mainin ya, apa namanya, Garuda Indonesia yang itu ya, Explore itu ya, yang super airjet ya, super airjet apa yang tipe jet. Oke teman-teman, sekarang kita cari posisi enak untuk terbang. Oke, seperti ini mungkin ya. Brake parking jangan lupa. Oke siap, brake parking. Oke, kemudian oke, ini siap ya, ini bagian kokpitnya nih. Oke, siap semua.
Oke, siap, kita naikkan ke 20. Ke 40. Wah, ini bandarnya panjang banget, teman-teman ya. Dari ujung ke ujung nih kayaknya bandaranya. Panjang banget ya. Nanti deh kita jalan-jalan ke bandar sini, enak kali ya. Luas soalnya bandaranya. B1. Rotate. Tuh, luas banget bandaranya tuh. Panjang lagi dia. Ini pesawatnya tipe Airbus yang gede 2 tingkat bisa terbang nih. Take off. Position. Positive rate. Gear up. Don't sink. Too low for rain. Don't sink. Too low for rain. Kita lihat peta. Wah, penerbangannya agak sulit teman-teman. Kita ke hijau itu tuh. Jangan lupa teman-teman diklik dulu tombol subscribe, like, share, serta komen ya teman-teman ya. Oke, kita akan ke hijau itu. Dan kita ini terbangnya dari bandara di Hong Kong ya, bandara di luar negeri ya. Kita mau ke Indonesia nih. Soalnya layannya kan rutenya banyak ya, bukan hanya antar domestik ya, tapi luar negeri juga gitu. Oke, ini ruang kendalinya, kokpitnya. Kita autopilot tuh teman-teman, HDG sama LT-nya, HDG sama LT-nya adalah autopilot teman-teman ya. Jadi kalau udah gini udah aman dah, kalian udah mau belok-belok udah nggak apa-apa nih. Ini tempat duduk pilotnya. Ini kita di ketinggian 9600 ya. Aircraft system, safety belt kita keluarkan, dan lampu kita nyalakan teman-teman karena udah di ketinggian normal ya. Cabin light on, nah, hidup ya teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman, game ini akan saya bagi dua sesi ya. Sesi keduanya nanti saya lebih ke pendaratan teman-teman ya. Saya akan mendaratkan saat ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya, di Tangerang, Banten ya, Jakarta. Oke, udah betul aja sih. Oke, sudah aman, tinggal lurus saja. Ruang kemudinya teman-teman, ini ruang kemudinya ya. Karena ini kita sudah autopilot teman-teman, HDG sama ALT ini, jadi sudah aman lah. Kita matikan lo HDG sama ALT nya ini, supaya kita lihat ya ruang kemudinya tadi. Oke. Ini kita turunnya, kalau turunnya dorong ke depan ya, kalau naiknya dorong ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang ya. Naik dorong ke depan, turun dorong ke depan, naik turun ke belakang. Oke teman-teman, beberapa saat lagi kita akan skip temannya game ini karena udah mencukupi waktunya, dan kita akan lanjutkan lagi nanti di sesi keduanya dan di kendaraan. Jangan lupa teman-teman, kalian terima kasih tombol subscribe, like, dan komen ya. Oke.
teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya, and see you next time, bye-bye.